Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekrutmen adalah bagian sangat penting dalam mengelola organisasi Polri, terutama untuk menuju reformasi Polri yang baik. Saya jamin kalau menggunakan cara yang benar akan lulus, tapi saya jamin juga kalau menggunakan rekomendasi, bayar sana, bayar sini, insya Allah juga tidak akan lulus. Oleh karena itu, silakan bergabung untuk menjadi anggota Polri dan lalui proses rekrutmen masuk menjadi anggota Polri dengan cara-cara yang baik dan benar. Insya Allah akan jadi anggota Polri yang baik. Terima kasih. Untuk adik-adik calon anggota Polri tahun 2018-2019, persiapkan lagi fisik dan mental, dan jangan lupa doa orang tua yang paling utama. Saya mengajak putra putri Gorontalo untuk menjadi seorang polisi dengan cara sportif, tidak menggunakan calo, orang menjanjikan, atau oknum tidak bertanggung jawab. Jadilah polisi yang zaman now, percaya diri, bukan jadi polisi yang cengeng dan pesimis. Saya telah membuktikan bahwa masuk polisi tidak dipungut biaya. Jangan ada sponsorship dan KCBLC. Harus percaya diri, kemampuan sendiri. Saya saja bisa, kamu juga harus bisa. Silahkan berkompetisi secara fair dan penuh percaya diri, sehingga Polri akan bisa memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas, berintegritas, dan yang profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.